Selanjutnya seperti biasa ada latihan. Silakan kalian siapkan fungsi root latihan 5 dan view latihan 5. Dan di latihan 5 ini silakan kalian buat tampilannya seperti ini. Menggunakan nahbar, ya, tulisannya ini nama masing-masing, beranda, data master, kemudian ada tombol yang seperti ini. Kemudian ada tabel, isinya seperti ini, dan ada tombol hijau seperti ini. Ya, silakan coba dibuat. Untuk pengumpulannya akan diinformasikan di komentar.